Jadi cara kita nak tawaduk macam ni, kita tak nak rasa sombong ni. Kata Imam Ghazali, kau ingat awalmu, kau ingat sudahmu, dan kau ingat tentang dirimu yang banyak cemar ni. Apa awalmu? Aimani, nutfah tu aimani, yang diluat yang cemar. Ha, keluar kot mana? Kot zakarun, kemaluan tu. Ha, malu nak tengok. Dan akhirnya kau jadi apa? Kau jadi bangkai yang keji. Kau jadi bangkai yang dimakan di ulat dalam bumi tu. Lagi jahat. Dan engkau antara keduanya, menanggung azarah, azirah. Azirah tu apa? Tung tai. Ha? Tai. Kita ni nampak je lawa handsome pakai baju ni. Cuba kalau kita ni Allah bagi, katalah kita satu semi mata spek, spek X-ray tu, kita tengok, kita nampak terus tembus dalam baju orang tu, dalam badan orang tu. Apa kita nampak tuan-tuan? Kita nampak semua orang ni bawa tong tai. Kita nampak kot tu. Ha, semua tong tai. Rupa je lawa tong tai dalam tu. Tong tai, tong tai, tong tai. Oi, tak nak tengok. Tengok sikit, eh, tong tai. Apa nak megah sangat? Ha, depan bukan main lah, baju harga RM1,000. Cermin mata harga RM3,000. Ha, lotion lagi. Wah, bedak lagi. Eh, tong tai dalam perut. Nak buang tak boleh. MPS dalam tu. Ha. Ha, ni kata dia, kalau kau, ni kata cara nak buang, nak rasa diri tu hina. Kau datang dari air mani yang keji, kau mati besok jadi bangkai keji, di tengah-tengah kau bawa tong tai. Tai azirah, tai dan kencing dalam perutmu tu. Tapi rahmat Allah, Allah tutup, tak ada orang bau. Tak ada orang tahu dalam perut kau tu ada tai. Ada najih. Saya teringat dulu ada satu orang cerita. Seorang hamba Allah ni, dia tak suka kencing. Dia anggap kencing ni merusing kan, jadi tahan lah. Dia tahan, tahan sampai setahun, dua tahun. Tak kali nak kencing, dia tahan, tahan. Lala Allah bagi dia penyakit, nak kencing tak boleh. Pergi hospital. Pergi hospital kena bedah RM10,000 untuk kencing. Potong nak pergi kencing. Baru faham nikmat kencing. Jadi apa kita ni? Ya Allah. Kadang-kadang Allah ajar kita ni, kita sombong sangat dengan Tuhan. Tak bersyukur dengan apa kita ada tu. Ha, eh? Syukurlah boleh buang air. Syukur. Ha. Dan akhirnya bangkai yang ada, eh? Dan lagi dia kata, dan kota tawaduk. Apakah kota tawaduk? Supaya kita ni tawaduk yang khas. Tu tadi tawaduk yang am. Benteng supaya kita ni sentiasa boleh jadi tawaduk. Takkan masuk, takkan sombong lagi. Sentiasa terima kebenaran, iaitu menyebutkan, mengingatkan siksa yang cenderung engkau daripada hak yang berpanjangan di dalam batin, di dalam batil. Mengingatkan siksa. Siksa bagi siapa? Orang yang hatimu yang cenderung daripada kebenaran, mana berpaling daripada hak yang berpanjangan di dalam kebatilan. Kalau kita rasa kita ni tak boleh terima cakap orang, cuba fikir balik. Kalau yang dicakap tu hak sebenar, hatimu tak nak terima. Ha? Maknanya esok satu hari kau ni akan disiksa oleh Allah dengan sebab kesombonganmu tu tak nak terima kebenaran. Dan kesiksaan itu berpanjangan. Kenapalah salahnya kau terima sikit teguran orang tu? Kau terima apa yang orang cakap tu, yang hak tadi tu, supaya kau selamat daripada siksa yang berpanjangan. Maka datanglah tawaduk yang khas.